permasalahan rendahnya kemampuan thinking skills ya dalam mata pelajaran itu dulu nah itu harus ada datanya kan gitu ya yang itu itu artinya ada permasalahan real di tempat penelitiannya apa Dian gitu ya eh, apa namanya siapa Dian ya betul pak nah di, di tempat Diani, dipanggilnya Diani ya Diani di tempat penelitian ini adalah itu nah itu harus ada itu awalannya ya awalannya dari situ nah data apa saja yang harus eh, yang menggambarkan itu oleh Diani harus dicari ya itu itu di di backgroundnya harus dari situ itu bisa dua paragraf bisa tiga paragraf monggo gitu ya terserah ya, ya. kan Dapatnya dulu, kan? Gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah data itu sudah ada? Uh, kalau saya, sesuai dengan arahan Bapak, kan menggunakan piramida terbalik, ya Pak? Ya, iya. Yeah. Yeah, uh. Jadi, kalau saya pertama itu saya membahas tentang kualitas pembelajaran, Pak. Jadi, yeah, di okay. sini saya menekankan kualitas pembelajaran itu, kan, ini sebagai uh, apa ya, dihasilkan yeah. dari proses pembelajaran seperti itu. Nah, oh, kemudian Iya, yeah. jadi bahasanya kualitas dulu. Nah, kualitas nah. ini diukur oleh sebuah asesmen, Pak. Asesmennya itu nah. adalah ANBK yang diterbitkan oleh eh, Kemendikbud pada tahun 2021. Nah, kemudian hmm. dari ANBK ini saya masuk ke hasil ANBK pada tahun 2022 di mana hmm. eh, hasil ANBK-nya itu masih di bawah 50% untuk kemampuan literasi dan numerasi. Hmm. Gitu. Nah, kemudian dari hasil ANBK yang masih di bawah 50% itu, saya kaitkan bahwasanya eh, ANBK itu memiliki hubungan dengan skill abad 21 yaitu dalam eh, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, hmm. kemudian dari sini saya kaitkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah itu memerlukan seperti apa ya di dalam pembelajaran itu perlu ada pendekatan untuk mengasah dua skill itu nah salah satunya itu adalah dengan computational thinking skill seperti itu Pak oke ya sampai situ cukup hmm nah cuman ini kan data-data yang ada di dua paragraf atau tiga paragraf di atas itu baru data normatif mm -hmm. kan nah data-data real yang lebih dielaborasi lagi yang untuk me me apa, apa, menunjukkan data ini data ini yakin gitu ya ini perlu ditambah kayak mm -hmm. itu aja dulu satu ya untuk di tiga paragraf di atas itu agar komplit sampai nanti ujungnya adalah komputasi thinking. Masuk sih Oke. Iya. Okay. Yeah. Sekarang computational thinking itu harus dikaitkan dengan board game. Uh, board game gitu coba yeah. Iya, yeah. jadi setelah saya mengaitkan computational thinking ini dengan skill yang uh, tadi, kemudian nah. saya menemukan uh, artikel di mana Uh, computational thinking skill ini dapat diintegrasikan dalam beberapa aspek pembelajaran, seperti hmm. di stem, di programming, di robotik, dan di board games. Jadi, ini okay. ada apa? Ternyata, beberapa penelitian yang ngebahas ada banyak board games yang diintegrasikan dengan Siti yeah. ini. Gitu, oke, okay. nah, sampai situ ya, Dian. Ya, ini sudah cukup. Yeah. Hmm. Nanti, uh, ini perlu dielaborasi lagi, pembelajaran-pembelajaran yang lain di sini mungkin agak ada isi dari apa namanya computational thinking yang dilakukan dengan pembelajaran di STEM, programming selain board game ini dibahas dulu sedikit-sedikit oh, sedikit ya. di nah, ya ya. Kemudian ya, ya. Ini dibahas juga yang board games. Oke, setelah itu baru lebih detail lagi tentang board, games. board game. Ya, board berarti games perlu game. perlu di, diceritakan dulu ya Pak ya. Iya, iya. Di STEM seperti apa gitu Betul. ya. Betul. Ah, ah, tapi itu dari riset-riset yang relevan terkait dengan itu, ya, dari artikel, ya, bukan dari buku, ya. Iya, Pak. Oke, okay, nah, setelah itu masuk ke ini, kan, mungkin jadi dua paragraf, mungkin atau tiga, ya, yang terkait mm -hmm. dengan itu, ya. Jadi, maksud saya gini, pengintegrasian computational thinking dalam proses pembelajaran ini, ini kan uh, ide besarnya, ya, kan? Mm -hmm. nah, Nah, so. bisa dibuat menjadi beberapa paragraf mungkin at least mungkin tiga lah saya hitungan saya mungkin bisa lebih tapi bisa kurang ya, ya okay. pak. baru setelah itu Diani fokus di board game coba board game iya berarti saya masih kurang ya pak ya di bagian ya, penjelasan lainnya ya, ya okay. di sini saya langsung pak ke board games jadi saya ya. jelaskan board games itu apa kemudian implementasi board game itu dari penelitian sebelumnya itu impactnya seperti apa gitu dalam pembelajaran di sini ada beberapa riset tentang implementasi board games di uh, impactnya seperti itu. Nah, salah satu impactnya itu bisa ini Pak, penyelesaian masalah dan problem solving. Jadi ini sudah alignment lah gitu dengan yang di awal karena tadi kan masalahnya di Akm gitu. Jadi sudah ada uh, connect koneksinya gitu. Jadi di penelitian ini sudah menye, sudah men menjawab bahwa board game ini bisa menyelesaikan uh, si ANBK tadi untuk problem masalah. Nah, sampai Nanti. sini ini kan paragraf ya kan. Iya. Yeah. Nah ini 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 untuk yang terkait ini yang jadi jadi apa jadi fokus penelitian dia ini kan bisa dibahas lebih banyak di sini. Fokus penelitian dia ini kan ke computational thinkingnya dengan board game itu bisa dielaborasi lebih jauh ya. Maksud saya sama seperti paragraf atas. Ini hmm. mungkin bisa. Tiga paragraf lagi yang mengelaborasi lebih jauh eh, bahasannya ini. ini kan baru cangkangnya ya terkait dengan ya, ini, ini uh -huh. belum nanti me, kan setelah ini kan uh, dia ini ingin mengaitkannya dengan pembelajaran kimia kan betul pak uh -huh. belum nah, gitu ini uh -huh. dipenuhi baru setelah itu dikaitkan dengan pembelajaran kimia. coba kimia. kimianya ke bawah berarti pak saya perlu ada kalimat paragraf tentang board games di kimia ya pak ya? Iya nanti. Penelitian ini penelitian di board game di kimia. Board game dalam berapa mata pelajaran tertentu kan ada nanti di ini. Nah, mm -hmm. nah, seperti tadi salah satunya board game kan salah dua kan ada programming, salah dua yang lain ada eh step, dan sebagainya kan gitu ya. Mm -hmm. Nah ini pak setelah itu uh, kita kan punya jembatan. Nah, baru masuk ke berikutnya. Jadi e, antar paragraf itu jadi nyambung. Mm -hmm. Hmm, jadi ada cepatannya ya, nggak langsung juglek gitu, loncat kemana kan gitu ya. Terus yeah. masuk ke kimia. Ya, coba kimia. Iya yeah, ini sudah, sudah masuk ke kimia. Saya jelaskan bahwa kimia itu rumpun sains yang membahasnya tentang makro, submikro, dan simbolik. Kemudian hmm. karakteristik materi kimia itu membutuhkan apa saja? Karena di sini tanah berpikirnya itu konseptual sampai metakognitif sehingga memerlukan media. Ini mulai masuk ke media media pembelajarannya harus yang konkret, mudah digunakan, serta menyenangkan. Tetapi tidak mengabaikan konsep kimianya. Nah, kemudian saya tampilkan hasil analisis pendahuluan yang sudah saya lakukan, Pak. Saya sebelumnya sudah menyebarkan angket ke beberapa Oke. sekolah seperti itu angketnya itu kurang lebih isinya tentang uh, menurut anak-anak materi kimia yang susah itu apa saya saya salah satunya saya cantumkan juga materi yang memang sudah saya bidik gitu pak. Oke ini nah. cukup untuk ini. coba setelah ini apa? Nah ini ini hasilnya saya sampaikan termasuk saya tanya anak-anak itu sudah mengenal board game atau belum ternyata dari hasilnya mereka itu yang sudah mengenal baru sedikit Pak, baru di angka 34,5% yang ya, sudah udah, mengenal udah. gitu. Oke, sudah cukup. cukup. Ah, Oke, okay, okay. sudah cukup nah setelah itu udah selesai. Jadi berdasarkan uraian di atas nah, saya... sekarang hmm. Ya, sekarang yang jadi kita loncat dulu ke state of the art. Oke okay, Pak, state of the art. State of the art ya di state of the art itu saya, saya nggak penting yang ininya ini, ini nggak jelas. Yang yang deskripsinya aja, step-up. Lihatnya kayak oh gimana. Baik, Pak. Ini, Pak, kan dari yang kolokium kemarin, nanti ketika di proposal tesis juga tetap dicantumkan, Pak, kolom tadi. Ya, tapi yang ingin saya jelaskan di sini adalah bagaimana cara menyampaikan state of di art itu. Mm -hmm. Berarti kan yang di pendahuluan di atas, kan gitu ya, cuman yang diangkat oleh 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 Diani, coba sekarang saya tanya dulu, yang jadi novelty Diani apa? Yang jadi novelty-nya itu kan eh, di penelitian-penelitian sebelumnya sudah banyak ya Pak yang membahas eh, board games di dalam di dalam eh board games dengan berbasis komputasi thinking skill. Nah saya itu ingin mengembangkan board games juga dengan berbasis yang sama karena saya pembelajaran kimia itu berupa banyak simbolik simbolik dan salah satu kom kompetisi yang kan salah satunya ada ada pattern recognition gitu pak jadi saya ingin nanti pengembang model board games yang saya kembangkan itu mengambil salah satu uh, ini salah satu langkah yang ada di Siti itu pak salah satunya adalah pattern recognition jadi nanti uh, di dalam langkah di dalam apa ya permainan board gamesnya itu menggunakan salah satu salah satu komponen City-nya salah okay, satunya yang gitu. saya bidik itu okay. di itu pattern. Oke okay, itu sudah bagus kayak gitu. Jadi ya saya senang kalau begitu. Berarti uh, karena yang akan ditembak disasar oleh Diani. Uh, untuk jadi novelty-nya adalah masalah pattern recognition. gitu ya. Berarti di di state of the art itu uh, Diani uh, bahas sebanyak mungkin yang relevan board games untuk computational thinking terlepas dari kimia atau bukan ya? Iya. Yeah. Kemudian uh, ada beberapa paragraf berikutnya ya kan? Uh, Diani angkat permasalahan atau research gap research gap ya kan, board games dengan computational thinking. Ada banyak gaps. Salah satu gaps itu ada nggak penelitian, beberapa penelitian yang mengatakan bahwa uh, urgensinya pattern recognition atau apa dan lain sebagainya, sehingga itu bisa jadi dasar bahwa novelty kita di situ. Maksud saya gitu. Hmm. Nah, pertanyaan saya, apakah yang sudah dituangkan di state of the art tersebut menjawab pertanyaan itu? Kan gini, yang namanya state of the art itu kan kita awali dari tren. Yeah. Tren penelitian sesuai dengan uh, tema penelitian kita, kan? Ya, tema penelitian kita adalah board games uh, dengan computational thinking. Karena ingin me men meningkatkan kemampuan berpikir Komputasional uh, thinkingnya siswa juga kan ujungnya di samping di samping penguasaan materi ya. Iya pak. Nah itu harus dipaparkan. Seperti apa saja board game yang telah dilakukan orang-orang gitu ya uh, 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 untuk meningkatkan komputasional thinking. Kebetulan pendekatannya dengan komputasional thinking juga kan gitu dibahas. Iya. Jadi yang dibahas di situ bukan penelitiannya apa metodenya apa metode hmm. penelitian, kan, tapi aspek-aspek apa yang diteliti apa dan lain sebagainya gitu harus dibahas di situ. <laughs> ya. Nah mungkin itu satu paragraf juga nggak apa-apa dua juga nggak jadi masalah. Kemudian paragraf berikutnya eh, eh, apa eh, dia ini harus menemukan research gap, ya kan? Art artinya ada rekomendasi-rekomendasi orang itu kalau melaksanakan eh, pem untuk meningkatkan computational thinking itu ada sisi apa nih yang harus di apa, atau harus ditindaklanjuti apa harus dikonfirmasi, apa sebagainya nah salah satunya, tapi it, uh, yang saya maksud adalah bukan keinginan dia nih uh, bahwa novelty-nya adalah uh, pattern recognition-nya akan seperti apa gitu kan, hmm. tapi adalah salah satu research gap yang ada yang menyekomendasikan agar ada pembenahan di pattern recognition-nya. Ya kan? Nah, sehingga di dalam board games yang kita lakukan itu adalah games-nya akan seperti ini loh karena ada ada usulan dari peneliti-peneliti sebelumnya untuk melakukan semacam uh, adaptasi ke modifikasi ke atau apa ke dari sisi pattern recognition pattern recognition yang akan dibangun oleh 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 siapa? oleh oleh Diani adalah seperti ini. Nah, tapi pattern recognition yang dibangun oleh oleh Diani itu eh, mengacu kepada prinsip-prinsip teknologi pendidikan. Hmm ilmu TP-nya yang di situ dipakai. Tapi kalau pattern recognition-nya itu e, pakai ilmu teknik informatika atau pakai ilmu e, yang di luar teknologi pendidikan, itu kan berarti kita kuliahnya bukan di TP kan gitu. Nah, kalau misalnya Diani menggunakan pattern recognition-nya itu dengan menggunakan artificial intelligence, prinsip AI dan sebagainya, nah itu kan berarti kan kita bukan bukan TP kan gitu nah tapi kalau misalnya pattern recognitionnya dibuat gamenya kayak gini gitu menurut peraturan apa prinsip-prinsip pembelajaran gaming gitu ya nah itu berarti itu TP nah itu baru namanya novelty gitu kebayang nggak maksud saya dia berarti pak yang harus saya lakukan itu adalah karena tadi kan saya menyampaikan saya ingin mengambil part dari city-nya itu adalah pattern recognition, berarti hmm. saya cari artikel yang memang uh, board games tentang city-nya itu memang fokus di pattern recognition juga, gitu ya Pak ya? Enggak. Kemudian, saya Enggak. cari, Enggak. cari. Ini, ini. Kan gini, pertama dia ini sudah menemukan uh, pola-pola pembelajaran, apa, tren-tren penelitian pembelajaran yang dilakukan dengan board games dan dengan yeah. city. Oke, itu hmm. namanya. Itu namanya tren penelitian. Iya. Yeah. Uh, tapi belum bicara state, state of the art secara umum ya. Karena kalau sudah bicara state of the art secara umum, berarti kan Diana dia ini harus menemukan juga research gap-research gap yang terkait dengan pembelajaran yang mereka itu kan, gitu ya. Mm. Nah, di antara research gap itu, ada research gap yang me mempermasalahkan uh, uh, pattern recognition. Hmm nah jadi Diani harus menemukan itu sehingga setelah itu sebenarnya sih yang yang mempermasalahkan tentang pattern recognition itu harus diapa-apain itu ada tiga artikel juga sudah cukup hmm. tapi sebelum sebelumnya Diani sudah menjelaskan ada gap-gap lain yang terkait dengan itu gitu maksudnya hmm. tapi yang yang Diani pilih kan yang pattern record. recognition sehingga nanti pattern recognition yang akan diisi oleh oleh Diani kayak gini, nanti akan kayak gitu dan sebagainya, itu adalah novelty-nya Diani. Ya, oh, iya Pak, iya. ah gitu. Ada ada misalnya research gap yang lain, nanti berubah pikiran, ah nggak mau yang pattern recognition nih, mm -hmm. saya ingin research gap yang lain yang nggak jadi masalah, kan? Itu, dari tuh kayak gitu tadi novelty-nya untuk yang itu. Tapi, eh, kepentingan kita sebagai peneliti dalam ini tesis adalah menemukan tren, kan gitu ya, mm -hmm. mengidentifikasi kasih dan mendeskripsikannya secara sistematis dan logis di situ. Tren terkait dengan pembelajaran menggunakan games dan uh, city dan kebetulan mungkin ya kalau bisa sih untuk meningkatkan uh, computational thinking skills juga kan gitu ya? Betul. Okay. Pak kontennya digambarkan, ya kan? Kemudian kepentingan kita sebagai peneliti lagi adalah menemukan ada riset gap apa saja sih gitu kan yang harus di follow up nih dari pembelajaran dengan menggunakan board games dan city itu kan gitu kan. Nah, tugas kita itu cuma mem memasuk di salah satu aja gitu loh untuk riset gap itu, kita ngobatinya dengan apa. Nah, itu baru itu aja PR yang harus dilakukan oleh dia nih. Berarti harus baca lagi banyak itu artikelnya untuk ngisi di state of the art. Ya Pak. Bapak mungkin kalau ada artikel yang berkaitan dengan ini juga, saya boleh ya Pak ya? Iya. Kalau cari-cari kebetulan ini kan ya. Iya Pak. Gitu. Itu aja dulu ya PR-nya ya. Tapi kalau Diani bisa cepat nih cepat loh ya. Iya Pak, Hai. saya mau nanya Pak, kalau untuk sempro itu biasanya di bulan apa Pak? Nggak ngerti ya. Mungkin sekarang juga ada sempro juga. Oh gitu. Soalnya kalau nggak salah pak, ketika kita mau mengajukan sempro itu ada syarat minimal bimbingan itu tiga kali gitu kan Kalau nggak salah tuh. kejar lah nanti dengan Bu Maria kejar. Jadi minggu depan seminggu dua kali dengan saya boleh kayak gini nggak jadi masalah. Cuman masalahnya kan saya subuh itu ya baca wa juga. kadang kadang suka telat dan sebagainya itu ya ya jangan bosan-bosan aja untuk ngingetin <laughs> Siapa? Ya, Sama mau biar. nanya ini pak apa namanya uh, untuk untuk ininya sudah betul belum ya pak? Uh, saya saya nggak terlalu mempermasalahkan oh, gitu ya. itu ya, mm -hmm. ya karena uh, itu tinggal ngikutin aja dengan uh, yang kita ini kan ya, ngikutin dengan sistematika yang kita, saya lebih ke substansi kayak gini-gini. Oh iya Pak. Ya, oke, okay. nanti pelan-pelan itu sih kita ini kan lagi ya. Iya Pak. Ya, Pak, baik Pak. Maria aja ya, nanti dengan Pak Wes sudah begini gitu dan sebagainya ya. Iya. Maria ya, juga ya. sih. Kami kami memang sama-sama sibuk jadi agak susah memang. <gat> iya Bu Maria sedang keluar kota Pak. Ya, gitu. Ya kalau saya dengan pikon kayak gini juga nggak masalah. Oh baik Pak. Ya saya lebih senang lewat zoom sih Pak soalnya di Bogor lumayan jauh. Ya, ya, ya. Kasihan juga kalau harus ke kampus ongkos macet dan lain sebagainya kan gitu ya. Iya Pak. Ya saya juga di Bogor sih di Atan Senjaya rumahnya sih. <gat> Ya. oke. oke Terima kasih Pak. Saya stop share ya Pak. Ya, 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 ya. Ini rekaman ini boleh di share ke teman-teman yang bimbingan yang lain ya. Ah, oh, ya siapa? Ah, rekaman ini ke bimbingan uh, tesis kan ada grup bimbingan tesis ya kalau nggak salah ya. Iya Pak. Nah, supaya mereka paham juga gitu yang sedang kita bahas kali ini. ya. Langsung share di grup aja ya nanti linknya ya. Oh, iya Pak, siap-siap. Ya, ya, makasih. Iya Pak, makasih. Ini Pak udah ada ya. Pak Adin Pak. Iya, Pak. Hah? Ada Pak Adin. Ya. Nah, Pak Adin dengerin juga tadi, kan? Iya, iya. Oke, Supaya sekarang yang Pak Adin kayak gimana? Iya, Pak. Mohon izin, uh, saya share screen ya, Pak. Tapi masih di disable. Sudah bisa, Pak. sudah oh, bisa. Iya. ini aksesnya, kan? Ya Pak, kalau saya mohon izin uh, lebih suka memulai dari membuat kerangkanya dulu Pak, mungkin bisa dibantu ya. Ini dulu kerangkanya dulu coba kayak gitu. Ya ya ini kan kerangka saya nih yang yang kepikiran. Jadi pengembangan permainan kartu Uno berbasis game based learning pada mapel bahasa Inggris. Nah, ini kan sub-subnya adalah game based learning. Lalu kan tadi kan ada dua ya, ada board game, ada card games. Maka saya mengambil card games-nya. Lalu dari card game ini kan banyak nih ada quartet dan sebagainya, saya pilih Uno card game. Lalu yang disasar adalah grammar. Nah, kembangkan masukannya betul juga sih masa berbasis double permainan gitu ya nah ini mungkin hmm. ada ada usulan nggak pak Hal gimana untuk um, menyandarkan si card game ini kemana gitu jadi uh, uh, sebenarnya sih yang ingin dikembangkan kan uh, sebenarnya kan uh, Adin ini kan memanfaatkan Uno card Games kan betul ya kan Oke, ini nggak jadi masalah tetap seperti ini, tapi hmm. uh, Adin harus paham bahwa uh, uh, Uno Card Game ini adalah bagian dari uh, game-based learning. Di hmm. ya, antara sekian banyak game-based learning itu ada card game. Betul. Ya, nah, salah satu card game yang common digunakan di dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah Uno Card Games. Betul. Ya, kan? nah. Oke, okay, sekarang begini uh, cara ngangkat uh, ini udah udah bener ya, ini udah hmm. benar ya. Tapi uh, lebih spesifik lagi nanti di pembelajaran bahasa Inggris dengan Uno Card Game ini untuk meningkatkan kemampuan uh, structure ya, grammar gitu ya. Hmm. Apa saja di grammar dan lain sebagainya. Oke, okay, ini nggak jadi masalah. Oke. Okay? Nah, sekarang uh, yang harus dibuat oleh Dani adalah di backgroundnya itu adalah permasalahan pembelajaran bahasa Inggris dulu secara umum atau permasalahan pembelajaran secara umum hmm. nanti mungkin satu dua kalimat salah satu pembelajaran bahasa Inggris kan gitu ya Nah terus nanti beberapa satu paragraf itu pembelajaran bahasa Inggris nanti yang ujung-ujungnya adalah gramernya kurang bagus Ya kan gitu kan yang perlu ya. tingkat gramernya kemampuan gramernya gitu ya oke okay. Nah hmm. Sama seperti Dani tadi, baru masuk paragraf berikutnya. Uh, uh, ada pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan itu, di antaranya ya, ada penekan pelajarannya, uh, ada direct instruction ada macam-macam kan. Itu, nah, baru masuk ke game-game-based learning, terus sampai ujung-ujungnya adalah uno card game, gitu kan? Gitu kan? Yeah. Okay. Nah, sekarang itu baru masuk ke... 50 persennya kan gitu ya dari piramida terbaik ya. Nah setelah itu baru Dani memasukkan artikel-artikel yang terkait dengan board game, card game, wabil khusus Uno you know card games untuk pembelajaran bahasa Inggris. Oke pak. Nah setelah itu lebih khususkan lagi oleh oleh Dani itu adalah untuk meningkatkan kemampuan grammar. Penelitian tapi hasil-hasil penelitian gitu ya. Oke. Okay. Sampai di situ, sampai ujung-ujungnya berarti uh, Dani ingin mengembangkan uh, apa namanya? You know card games gitu ya. Uh, uh, untuk mengasah kemampuan grammar. Kan gitu ya, kira-kira seperti itu. Selesai sampai situ. Ya kan? nah sudah sampai situ saya nggak ngelihat poin-poin uh, yang lain ya saya kita lihat yeah. masuk di state of the art ya kan setelah itu masuk di state of the art apa yang harus dibahas oleh oleh Dani di state of the art mirip di backdrop ini kan mirip di latar belakang ini tapi yang lebih spesifik yang dibuat oleh 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 Dani di state of the art itu ada tiga unsur minimal ya yang pertama boleh dibuat pohonnya oleh 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 yeah. Dani. Siap. Yang pertama adalah tren penelitian ya kan? Tren penelitian yang menerapkan Unocad, udah langsung ke Unocad game ya untuk pembelajaran bahasa Inggris. Kayak gimana kayak gimana? Ya kan gitu ya? Yeah. Iya. Kemudian eh, angkat lagi eh, penerapan Unocad game untuk pembelajaran bahasa Inggris yang grammar. ya kan? Iya pak. Nah itu sudah cukup itu menjadi semacam tren penelitian yang terkait dengan itu. Itu mungkin dua paragraf ya, mungkin ya saya nggak tahu. Mungkin kayaknya tiga paragraf kebanyakan pokoknya sekitar itu. Nah cuman itu harus didukung oleh beberapa penelitian gitu ya, jangan sampai satu dan juga penelitian penelitian jangan Indonesia mulu gitu maksud saya paham Dani. <laughs> Dani kan, you have no problem with English kan sebenarnya kan gitu ya jadi yeah. Iya Artikel tuh enak kan gitu ya. Iya. Yeah. Nah, uh, uh, kemudian nanti, oke, okay, itu bagian yang pertama itu menemukan tren penelitian yang yang terkait ya. Iya. Yeah. Nah, bagian yang kedua di state of the art itu adalah me mengidentifikasi dan membahasakannya di situ adalah research gap yang terkait dengan itu. Nah, gitu kan research gapnya. Jadi research gap di situ adalah Adakah rekomendasi penelitian atau implikasi penelitian yang menyarankan gitu ya kepada kita untuk further research-nya itu kayak gimana kalau menerapkan uh, Unocad Games untuk pembelajaran bahasa Inggris secara umum, okay. ya kan? Yeah. Kemudian nanti ada nggak research gap yang menggambarkan memberikan rekomendasi kepada kita implikasi dan lain sebagainya gitu ya, ya kan? Ah, terkait dengan mm -hmm. uh, Unocad untuk pembelajaran bahasa Inggris, more specifically uh, untuk grammar. Oke okay. okay, kan, intinya uh, menemukan further research ya. Ya, yeah, further research atau uh, imply itu imply itu implynya itu kan harus ketemu itu ya dari 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 riset yang dibaca oleh 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 Dani. Kita yeah. bisa. Bukan further direction dari peneliti lain itu itu dari beberapa tempat. Hmm. Tama biasanya ada di abstrak tapi tapi nggak jelas biasanya nggak ketemu. Tapi kalau di introduction nggak akan ketemu. Ya, nah biasanya akan ketemu di ada eh, artikel yang khusus biasanya menuliskan further direction ada. Ya. Tapi ada juga yang itu implisit gitu, tidak eksplisit Iya, gitu. yeah, yeah. <laughs> nah, Jadi kita bisa lihat dilihat di kesimpulan dan ada implikasi atau umumnya banyaknya itu ada di discussion memang. Di bagian discussion Memang itu harus agak jeli kita melihatnya gitu, menemukannya gitu ya. Baik. Nah. Yang bagus itu, yang bagus itu setiap research gap yang kita temukan dari peneliti itu ...dukung oleh dua atau lebih peneliti hmm. yang lain. Hmm. Semakin ya. Nah, dua artikel atau lebih kan gitu ya. Nah, setelah menemukan beberapa riset gap itu, baru memilih Kita ya. gap yang ingin kita berkontribusi di situ. Sehingga, Unocad you know, Games yang akan dilaksanakan oleh Dani untuk mata pelajaran bahasa Inggris khusus untuk meningkatkan kemampuan grammar tadi akan seperti apa Oke okay. kan? Nah, itulah novelty gitu. Ya kan? Hmm. itu karena karena sebanyak kan gini Novelty-nya apa kan gitu ya? Misalnya saya tanya uh, Diani tadi, novelty-nya apa? Novelty-nya itu adalah uh, board games, tapi apa novelty-nya? berbasis Siti. Nah, gitu kan gitu. Nah, itu bukan novelty. Kenapa berbasis Siti? Karena selama ini board games yang ada itu enggak menerapkan Siti di Indonesia atau di mm -hmm. UNC. Nah, itu saya enggak mau novelty itu yang kayak Jadi, tes-tes sebelumnya yang novelty-nya kayak gitu ya, Dani ya? Gitu. Paham enggak maksud saya? Iya, Pak. Paham. Okay nah kalau seperti itu kalau sudah ketemu tapi boleh satu research gap boleh dua research gap yang ingin diselesaikan oleh Dani boleh ya gitu nah yeah. kalau kita sudah menuliskan apa menemukan research gap tadi kita tinggal tuangkan di situ menjadi satu pernyataan apa per, pernyataan permasalahan itu namanya problem statement kan gitu ya kita yeah. jadi masalah sehingga nanti jelas bahwa Knowledge kontribusinya penelitian kita itu akan memberi kontribusi terhadap pelaksanaan pembelajaran Unocat dengan uh, untuk meningkatkan kemampuan grammar dengan menerap dengan me, apa tadi memecahkan satu research gap tadi kan gitu ya yeah, siap cuman pemecahan research gapnya itu sesuai dengan ilmu te TP yeah. Kalau pemecahannya dengan ilmu apa, ilmu manajemen berarti kalau ada animnya mahasiswanya manajemen pendidikan, mungkin dari ilmu manajemen. Saya nggak tahu apanya, kan? Itu iya, nah, kalau, hmm. kalau dani misalnya eh, mahasiswa, eh, misalnya di eh, teknik informatika gitu ya, nah, games mana dengan algoritma kayak gimana? Nah, itu berarti kan, nah, itu it. nah, itu kan, hmm. tapi nggak cocok kita teknologi Tapi nah, pendidikan lihat, ya. Ya, lihat, Jadi, Bukan, itu adalah solusi yang ke TPN ke TPN Pak cuman mau tanya Pak supaya <tepian> ya, ya. Teman -teman. supaya nggak terjebak dengan ini tesis S2 bahasa Inggris apa TP itu kuatnya di mana ya Disting uh, kuat TP banget ya. Uh, mm -hmm. ketika Dani ngambil eh uh, card, ini kan ini kuat banget KTP-nya di mana kan ini bicara instructional strategy. Oh, Oke. Okay. Instructional strategy strateginya adalah gaming. Mm -hmm. Game based learning maksudnya. Iya. Yeah. Dan game based learning kan bisa macam-macam kan. Nah, ini sebetulnya uh, ini gaming yang berbasis kartu kan gitu. Betul. Cuman karena sudah ada yang populer yang namanya Unocard, yang unocard nya mau seperti apa? Tapi Unocard yang di Yunokad you know, yang dipakai untuk pembelajaran bahasa Inggris grammar yang dikembangkan oleh Dani itu kan sudah ada adaptasinya sudah ada perubahannya dari dari hasil research gap tadi kan gitu kan? Iya, yeah, iya yeah, betul. Nah itu kayak gitu sebenarnya, cuman kayak gitu. Ya. Oh, oke. Okay. Maka ilmu Yunokad know, itu nanti akan berkembang. Hmm. kan gitu dengan apa yang dilakukan oleh Dani. Oke okay, Pak. Ya, silakan ya saya tantang yes. ya. Oke. Okay. Dan untuk stand up dia. ya. Ini ada dua kasus stand up dia. Jadi makanya ini uh, rekaman ini be, uh, 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 penting ya. Nanti tolong dia nih rekamannya ini share di di grup ya supaya orang bisa ya paham. Pak. Baik. Dengan, pak. Tetapi untuk bimbingan yang yang lain-lainnya gitu. Ya, pak. Okay. baik, dan makasih Pak Wis. Siapa ya. lagi? Sudah Bapak. Pak. Mau tanya pak untuk aplikasi yang Ma... pasca itu si pasca itu pengisiannya gimana ya pak? Oh iya ya kita pakai itu aja ya. Iya. Saya udah ini pak udah coba-coba tapi belum paham gitu pak di situ ketika ya. bimbingan harus mengajukan dulu. Ad, ya admin Prodi itu mengassign -me mengassign dia, oh, Diani Adin, paling... Dian, 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 kemudian. Uh, semua bimbingan saya itu dibimbing saya kan gitu. Iya pak. Nah, ya udah nanti saya diskusikan dengan dengan ya. Oke. Okay. Siap. Okay. Iya baik baik. Terima nah, kasih Pak. Least. Ini penting ya teman-teman ya. Okay. Iya Pak. Terima kasih. Oke Bapak nanti untuk uh, untuk bimbingan berikutnya via uh, zoom juga nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Dan di Dani rumahnya di mana? Tapi kalau ke, harus ke W-nya juga nggak apa-apa sih, Pak. Nanti. Ya. Nanti yang penting pagi-pagi kasih tahu saya. Tapi kalau slow rest ya eh, mohon maaf gitu ya. Di Zoom aja, Bu. <laughs> <laughs> enak ya, di ya. ya, ya. Ya. Karena okay. saya kan teknologi kan kita ya. Jadi harus kita kerapkan learning teknologi. Betul, jadi, Pak. Kita harus Memanfaatkan saya. teknologi ya, Pak. <laughs> ya. Oke. Okay. Ya, good luck ya. Saya tunggu ya. ya. Jangan lama-lama. Ya. Siap. Ya, ada program siap. Bapak, ya, makasih. Makasih banyak, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dian. <laughs> ya, Pak Din. Eh, coba dong di sales screen yang itunya, uh, sistematika penulisannya yang punya Ibu kan sama-sama board game. Tadi kan boleh kan? Eh, sama-sama sistematika penulis. Nah, itu yang saya tanyakan tadi ke Paus, Pak Wes, Pak Din, ini udah benar nggak? <laughs> Enggak ini. Uh, drafting Ibu coba ke turun ke bawah deh. Ke Yang mana? Nah, di latar belakang ibu kan membahas tentang pendidikan, oke okay, uh -huh. ya. Lalu turun ke bawah lagi ke ke ANBK assessment. Ya. Yeah. Nah, ke bawah lagi ke 4 C. Uh -uh. nah, oh, ini sudah mulai masuk city ya? Uh -uh. Okay. Masuk ke city. Turun lagi, ini apa Peng, penggunaan penggunaan nya Tentang pengintegrasian city. Oh, ini kan masuk nih board game. ada board game nih. Oh, gitu. Coba gitu. turun lagi. Turun lagi ke bawah. Nah, Terus saya ngejelasin board game. Hmm, ke bawah gitu. Lagi. Terus dari board game ini saya jelasin bahwa board game ini bisa juga ya, untuk blabla, pelajaran blabla. kimia. Okay, nah, terus akhirnya saya kimia. masuk ke kimia. Oke, okay, terus turun lagi. Terus dari kimia, ya udah saya oh. ingin mengembangkan. Enggak <laughs> sih, Coba. tadi Pak Wes saran Pak Wes tadi saya harus Aha. ngejelasin ini nih. Jadi ketika saya bilang bahwa penelitian Siti ini untuk beberapa ya. aspek pembelajaran, Pak Wes minta ini ada ada paragraf Pak Din. Beberapa paragraf saya jelasin nih tentang Siti untuk STEM, programming, kayak gitu. Iya. Ya, ya oke, okay. coba Mbak Dini saya semua share screen. Boleh. Nah kalau ini Mbak Dini kan ini kayak, kayak stasis orang kimia banget nih. Soalnya sudah sudah ngomongin itu di awal kan. Assalamualaikum. Nah Masa kalau seba. saya itu begini, jadi rata-rata belakangnya itu oke okay lah sama hmm. tentang apa tentang umum ya sistem pembelajaran. Hmm. Jadi kalau saya itu mengambil tentang um, model pembelajaran yang yang ada saat ini gitu. Hmm. Hmm. Jadi bukan belum belum masuk ke situ gitu kan. Nah hmm. diantara pembelajaran yang bisa digunakan adalah kan game based learning. Hmm. maka saya di sini ngomonglah apa itu GBL, hmm. kemudian apa manfaatnya GBL. Hmm. Nah dari sini baru kan saya masuk nih ada-ada board game dan hmm. juga card game. Hmm. Nah baru setelah itu saya ngomongin card game, ya hmm. ngomongin card game. Nah dari card game saya ubah lagi ngomongin ke uno card game, hmm. lebih lebih sempit gitu hmm. kan di uno Card game saya jelasin berbagai macam penelitian sebelumnya hmm. masuk ke bahasa Inggris kan kayak ibu hmm. kan kimia hmm. nah dari bahasa Inggris masuk ke sub mapalnya lagi kan nah kalau ibu kan ke mana ke materi ini ya tabel periodik ya heeh hmm. kan iya iya ya, ya, benar ke tabel periodik ya, kan? jadi kalau itu saya problema. dari dari kimia itu Pak Adin saya hmm. kan nyebarin kuesioner ya ke anak-anak, nyebarin kuesioner ke beberapa sekolah tuh. Iya. Yeah. Nah, jadi nanti itu dari hasil kuesioner itu saya mau bilang bahwa anak-anak itu kesulitan di bab sistem struktur atom dan sistem produk unsur. Nah, dari itu baru ngejelasin SPU. Rencananya hmm. gitu emang belum belum kegarap, belum ditulis aja. Nah, maksud saya itu kenapa kita saya nih mau coba membuat mappingnya dulu kayak gini supaya kita ketika nanti ketika nulis kita tuh gampang ini Itu pakai aplikasi apa, pake. apa sih pak? ini pakai Xmind apa Xmind ini, ini Xmind diinstal ya di oh ya 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 ini enak oke okay, okay. jadi kita tuh nanti ketika nulis nggak bingung karena kita sudah sudah buat poin-poinnya mau apa hmm, di sini kan ini itu keren pak din nah jadi kan kalau diskusinya pakai teks yang panjang kan dia juga butuh baca dulu kan jadi kalau kita pakai poin-poin begini, kan lebih enak untuk kita nyatet, untuk kita nulis. Hmm. Oke, berarti intinya nggak jauh beda lah ya, struktur hmm. apa ya, membawakan latar belakang saya sama Bu Dian. Ini karena sama-sama di board game, eh sama-sama hmm. di... di game, tapi Bu ini nggak bahas tentang model pembelajaran yang gamenya ya. Enggak, saya itu langsung, berangkatnya langsung kan dari... Juga. saya berangkatnya dari kualitas pembelajaran, Pak nah kualitas pembelajaran itu salah satu asesmen mengukur kualitas ANBK ANBK itu rendah di bagian literasi dan numerasi nah literasi numerasi itu salah satu cara untuk meningkatkannya itu adalah dengan skill city nah okay. jadi saya masukin tadi city city bisa diintegrasikan pakai board game jadi masuk ke board ini. game oke okay. gitu. kalau saya coba buat yang baru ya dengan konsep budian nah, ini, ini coba biar biar saya juga bisa apa atau enggak Oke. langsung Pak Adin aja yang Pak Adin kan mulai nah, dari kan kan tadi saya udah tadi nih hmm, uh, eh, ya saya boleh yang Budiani itu kita pilih yang model nah misalkan gini ya hmm, hmm, hmm. Bud tuh kan board game ya betul board game untuk kimia gitu ya board game berbasis city Pak itu yang pentingnya oh ya? ya berbasis city untuk kimia kan betul Nah, oke okay, itu dulu. Nah. Nah, oke, okay. di sini bu yang angkat tentang ANBK dulu tadi ya. kualitas pembelajaran dulu. Kualitas pembelajaran. Hmm. Itu kan. Ini saya hapus, ini hmm. saya hapus, saya hapus. Nah, ini sebagai pembuka paragraf ya. Iya. Lalu eh sebentar lalu ibu turun ke ANBK. ANBK. Hasil. Gitu ya? Hmm, hasil ANBK. hasil ANBK gitu kan? Hmm. Dari sini ibu turun lagi ngomongin apa? Siti. compositional thinking. Komputasional thinking. Heeh. Nah. dari sini ngomongin lagi ke board game. Nah, itu masalah yang saya, saya maksud. Kalau ibu kan langsung menuju ke apa game. ya ke jenis board game, game kan? Hmm nah kalau saya kan ng ngomongin dulu game based learningnya dulu oh iya gitu kan? yeah. saya nggak nyinggung game based learning sama sekali pak Adin nah itu yang uh -uh. saya yang saya bingung kenapa ini bisa saya nggak bisa gitu kan harusnya uh -uh. nah, kan kalau dari sini ibu harusnya ngomong dulu tentang GBL kan karena saya kenapa tiba-tiba ke board game karena banyak riset uh -huh. banyak riset city city itu bisa diintegrasikan di berbagai proses pembelajaran salah satunya board game jadi udah udah spesifik gitu loh di riset riset itu iya mm -hmm. iya tapi kan yang namanya board game ini kan nggak lepas dari game based learning kan mm -hmm. kan dia payungnya kan di situ oh iya 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 berarti saya perlu ini ya mungkin pak Adian ketika ngejelasin board game saya perlu mengaitkan bahwa board game adalah salah satu uh, media pembelajaran uh, game based learning perlu ada kalimat itu ya nah menurut saya kan gini oh, kalau iya. ini nih misalkan ya ini kan gini uh, kan ada yang namanya game based learning uh -uh. juga ada yang namanya gamification gamification kan uh -uh. gitu uh -uh. ya yeah, betul gamification gitu kan nah ibu Diani ini kan eh soal ini harus di atas ini di sini di sini ada Nah, kan ada gamification. Mm -hmm. Nah, di, di sini juga ada yang namanya card game. Eh, sorry, mm -hmm. ini kan di sini ada card game. Nah, kita tuh cuman berbeda di sini doang. Iya, 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 kita sama-sama sama-sama di bawah GBL ya, Pak Adin. Betul. Ya, yeah, iya, sih. Mm -hmm. sama-sama di rumpun ini. Hanya mm -hmm. bedanya ibu, ngambilnya board game. Saya card mm -hmm. game, iya, 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 berarti, Pak. Oke, okay. berarti yang harus saya perbaiki adalah di pendahulu, di latar belakang itu saya perlu menyinggung bahwa board game ini adalah e, bagian dari game-based learning gitu ya, Pak ya? Enggak, perlu ada sebetulnya, singgungan itu ya? Sebetulnya tergantung ininya si pembimbingnya gitu kan. Mm -hmm. Kalau pembimbingnya mungkin nanti sudah masuk ke substansi penulisan, mungkin dia akan nanya gitu kan. Kok mm -hmm. oh, kamu tiba-tiba langsung lompat ngomongin board game, padahal kan? Kamu bahas dulu tentang game-based learningnya itu, kan? Intinya kan hmm. ibu ingin menyelesaikan ini kan, supaya bagus pembelajarannya, maka metode permainan menjadi sebuah sebuah apa ya, sebuah alternatif jawaban gitu kan? Supaya yeah. supaya baik uh, kualitas pembelajarannya, maka gunakanlah game based learning, pembelajaran berbasis permainan. Enggak sih, Pak. Saya fokusnya itu bukan di gamenya, tapi di city-nya. Jadi, kalau dari Bu Maria, dosen pembimbing kedua, saya itu diminta untuk fokus ke city-nya. Jadi, si game ini, board game yang saya kembangkan, itu adalah untuk mendukung city. Jadi, nanti saya fokusnya ke city, Pak. Bukan ke gamenya. Gitu. Jadi nanti di akhir itu saya akan mencari asesmen yang mengukur apakah dengan board games anak-anak situnya meningkat atau enggak gitu jadi fokusnya saya di kom komposen thinking ini menjadi menjadi pro fokus utama saya gitu karena kenapa tiba-tiba ke board game enggak enggak nyinggung GBL dulu karena memang di komposen thinking ini penyerapannya langsung ke board game gitu jadi dia enggak enggak ngebahas dulu GBL gitu gitu kalau saya hmm. Jadi nanti di akhir saya nah, bikin instrumen solusi itu. Solusi yang mau solusi yang mau dihadirkan apa? Jadi nanti saya itu kan tadi kalau kata Pak Uwes cari tren penelitian kan. Tren penelitiannya itu udah ada beberapa game, beberapa board game dia itu eh, pakai city-nya itu di bagian pattern recognition, Pak. Di saya saya udah baca tuh ada ada beberapa game gitu board game yang pakai pattern recognition. Nah jadi nanti saya mau nyari gap-nya nih kira-kira uh, apa namanya saran dari penelitian sebelumnya pakai pattern recognition itu di bagian apa? Jadi nanti saya mau mengikuti saran itu dan diterapkan di uh, game saya gitu pak. Jadi nanti board gamenya itu ada komponen pattern recognitionnya. Oh, gitu. gitu Jadi nanti dari si pattern recognition Itu kan udah ada komponen city nih hmm. Nah ketika board game itu Dimainkan sama anak-anak Nah nanti saya sebar tuh Assessment city-nya Kayaknya nah, ini gitu. lagi nyari assessment city sih Oke, okay. oke okay, kalau gitu Jadi hmm. kalau saya mungkin Mempakan ini, saya mencoba Membuat kayak gitu dulu nih, Budiani hmm. hmm -hmm. Sebagai kalau ini sudah oke okay Dari dosen, baru saya nulis paragrafnya Nulis kalimat-kalimatnya Uh -huh. nah, jangan sampai kita Bongkar pasang Bongkar pasang Iya kan Iya nah, betul betul. Pasang kalimat Ini harusnya di atas Ini di bawah Nah Lebih baik kita buatkan dulu nih uh, Sistematik penulisannya Misalkan di sini Dua paragraf Satu uh -huh. paragraf uh -huh. Nanti lebih detail Lebih jelas ke, ke bawah gitu Saya Apa pak tadi pak Mau download ah Bagus oh, nih Ini nih, nih, nih. X mine X X Mine Oke okay, oke okay. Ini uh, X mine uh -uh. Iya benar, saya tuh berkali-kali tuh Pak Adin hmm. diubah-ubah dari proposal-proposal kolokium kemarin masukan dari yang dosen penguji saya ubah susunannya berkali-kali iya. benar. Ini harusnya ini, benar kayak Pak Adin dulu. Ini contoh desertasi nih, nih kan kayak gini kan. Hmm. Jadi bab satu itu ngomongin apa lalu ringkasannya bab bab dua ngomongin apa baru bab tiga nanti kita bikin kayak gini aja gitu supaya nanti ketika ini sudah oke okay, setuju kita tinggal uh -huh. nulis paragrafnya tinggal tinggal nguat-nguatin gitu uh -huh. oke okay, ya oke okay, siap Jadi, pak ibnu budiani yuk kita sama-sama semangat iya pak din untuk apa ya uh -huh. memappingkan dulu nih tulisan tulisan kita dalam bentuk bagan iya uh -huh. Mas ibnu siap pak din hadir saya masih di jalan oh jalan <laughs> Oke, oke, nggak apa-apa. Iya, tetap Yaudah. semangat. Semangat. Wow. Eh, Mbak Diani, uh, di, ya. di, dikirim ya rekamannya ya. Iya, eh Pak Adin, untuk semester ini kita cuma tesis doang ya? Iya, tesis doang. Bener kan? Nggak, nggak perlu Bener. ngambil yang lain-lain lagi? Iya, saya udah ngisi KRS cuma tesis doang kok. Iya, sama saya juga udah cuman khawatir ada tambahan yang lain terus saya nanti ketinggalan gitu. Pengennya sih tesis sama wisuda ngambil ngambil sudah situ. Amin. Ini kalau sempro mah nggak ada ya nggak ada mata kuliah sempro ya? Nggak ada itu bagian dari menuju tesis. Hmm. Sempro kompre kita semester ini kan Pak Din ya? Iya. Pokoknya sempro tuh jalan ninja menuju tesis. Ya. Iya. Kira-kira buat apa ya Pak ya? Tergantung jadwalnya sih ya. Biasanya apa, kan dia? itu tiga bulan ya? Jadi tiga, kayak kayak satu cawu gitu, Bu. Mm -hmm. Jadi half semester tuh sudah dimulai dibuka untuk sempro. Jadi kita ngambut aja. Kalau Maretan seminggu bisa ya? dua kali bimbingan kan enak. Iya, kita kan minimal tiga, Kak Pak. Tiga apa? Tiga ke pembimbing pertama sama tiga ke pembimbing kedua. Oh iya, Buat saya ke. Uh, kedua juga belum nih ke Bu Eva. Oh, saya Bu Maria. Udah ya. Baru sekali kemarin pas yang sekarang belum. Saya malah sebelum ini belum bimbingan sama sekali. Soalnya kalau Bu Maria kan dosen S1 saya dulu. Oh, Oke okay, deh. Siap, makasih Bu Diani. Iya, Pak Adi. Sama-sama. Ya, terima kasih, Pak Din. Nanti saya share ya. Siap. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum.